Kedatangan Tuhan kemari, puji syukur serta terima kasih kami ucapkan. Dalam rangka memperingati Disnatalis SMK Almijan Balai Karangan yang ke-17, adapun susun acara kita pada hari ini, pertama nanti kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tarian pembukaan kolaborasi tari Dayak, Melayu dan Cina yang dibawakan oleh siswa-siswi SMK Almizan Sekayam. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Kata sambutan dari Ketua Panitia. Maaf sebelumnya tadi. Sebelumnya selingan tari Cangkok Manis yang dibawa oleh siswa-siswi SMK Almizan Sekayam. Berikut baru selingan tarian Dayak oleh siswa-siswi SMK Almijan dengan judul Dayak Tali Menganyam. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Almizan Sekayam. Selingan dance BTS Not Today dari kelas 11 akuntansi. Kata sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sekayam. Selingan penampilan silat perwakilan dari kelas 10 pemasaran B. Kata sambutan dari Bapak Camat Sekayam atau yang mewakili. Yang ke-13, pemotongan kue Disnatalis SMK Almijan Sekayam yang ke-17 oleh Kepala SMK Almijan Sekayam. Ke-14, pelepasan balon. Dan setelah itu nanti kita akan pembagian hadiah. Tidak kami bacakan karena ini sesuai bisik-bisik panitia ini penasaran. Dan di acara hiburan, masih banyak hiburan-hiburan nanti akan kita suguhkan dari SMK Almijan. Yang pertama apa Susi? Di sini ada tari sarung dari kelas 11 pemasaran B. Yang kedua, lomba peragaan busana daerah. Puisi berantai kelas 11 pemasaran A. Drama 11 akuntansi. Dan dilanjut dengan hiburan bebas namun teratur. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke acara pertama. Pertama kami mengucapkan selamat datang dan kami hormati Bapak Camat Sekayam atau yang mewakili. Bapak Kapolsek Sekayam atau yang mewakili. Ketua Yayasan Almijan Kecamatan Sekayam. Ketua Komite SMK Almijan Sekayam serta para tamu undangan yang hadir pada hari ini.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat Tuhan kita bisa berkumpul di sini di SMK Almijan Sekayam dalam rangka Dies Natalis SMK Almijan Sekayam yang ke-17. Boleh tepuk tangan buat SMK Almijan Sekayam. Susi, menurut Susi, kalau ulang tahun yang ke-17 itu seperti apa sih? Ulang tahun SMK Almijan yang ke-17 tahun ini sungguh luar biasa ya. Karena SMK Almijan umurnya sudah bertambah 1 tahun. Itu artinya sudah lebih tua. Dan sudah mapan, ya, belum tua, masih remaja. Diibaratkan seorang manusia, 17 tahun itu belum tua, Susi. Masih usia remaja seperti siswa-siswi yang kelas 11. Ya, pada kelas 11 rata-rata umur 17 tahun. Dan itu artinya SMK Almijan harus bisa lebih baik lagi ya, Pak. Betul sekali. Dengan bertambahnya usia, semoga bisa ambil bagian dalam memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Sekayam secara khususnya dan di dunia pendidikan nasional pada umumnya. Dengan berpedoman atau menciptakan individu dan menyiapkan sumber daya manusia yang bermodal, profesional dan berjiwa wirausaha melalui program Diklat. Terima kasih. Baik, kita buka acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Kau letakkan kamera di depan pegawai bank itu. Pegawai bank. Letakkan di bawah. Thank you.
lah. Hah? Enggak apa? Dai. Kameranya seperti lah. Aduh. Kan weight-nya. Masya Allah. Sampai nama batu pasal tau. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Ketua Yayasan SMK Al-Mizan, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Al-Mizan, yang lebih terhormat lagi saya hormati rekan-rekan MKKS dari Kabupaten Sanggau yang hari ini berkenan memenuhi undangan saya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang kami banggakan, serta siswa-siswi SMK Al-Mizan sekalian yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan bisa hadir dan berkumpul di halaman SMK Al-Mizan Sekayang dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMK Al-Mizan Sekayang yang ke-17. Di usia SMK Al-Mizan yang ke-17 ini, kami merasa bersyukur masih bisa tampil bersama-sama masyarakat Kecamatan Sekayang yang bergerak di bidang pendidikan. Terutama SMK Al-Mizan ini merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kecamatan Sekayang. Di usia yang ke-17 tahun ini, kami tidak berhenti dan kami bekerja secara maksimal untuk memajukan terutama pendidikan di Kecamatan Sekayang, yang mana sampai hari ini SMK Al-Mizan masih konsisten mengikuti berbagai macam acara untuk menampilkan atau menunjukkan bahwa SMK Al-Mizan masih bisa tampil mewakili sekolahnya sendiri, baik tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten, dan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Jadi dalam rangka ulang tahun yang ke-17 ini, kami melaksanakan serangkaian kegiatan. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, pertandingan pelajar tingkat SMP dan tingkat SMA, yang mana sudah kami laksanakan mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 3 November kemarin. Di usia yang ke-17 ini, SMK Al-Mizan masih berupaya meningkatkan baik dari segi mutu tenaga pendidiknya, kualitas siswanya, dan seluruh yang ada, baik itu sarana dan prasarana. Seperti yang kita lihat kemarin, kami mulai menempati lokasi ini mulai dari tahun 2011. Jadi kurang lebih 8 tahun tampilan SMK Al-Mizan yang awalnya cuman ada 4 ruang, dan sekarang kita lihat kondisinya sudah jauh berbeda 8 tahun yang lalu. Jadi selama ini kami selalu berusaha dengan sungguh-sungguh mengembangkan pendidikan
yang ada di Kecamatan Sekayam dan bermitra dengan sekolah-sekolah negeri yang ada. Apapun akan kita laksanakan secara bersinergi. Dan sampai hari ini SMK Al-Mizan bisa menyelenggarakan hari ulang tahun yang ke-17. Saya rasa di usia yang ke-17 ini kami bisa semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin percaya diri untuk melaksanakan pendidikan di Kecamatan Sekayam ini umumnya dan di Balai Karangan khususnya. Jadi sampai ke yang ke-17 ini kami masih tetap berusaha secara maksimal mempersiapkan peserta didik supaya bisa tampil dan bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, yang mana sampai hari ini kita juga para alumni SMK Al-Mizan juga sudah banyak yang berkiprah di dunia industri dan dunia kerja yang lain. Jadi itu yang dapat saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dimiliki oleh pemimpinnya. Kita patut untuk apresiasi dan kita ikuti ya, sebagai anak-anak ya, kita ikuti semangat kepala sekolah nih, bersemangat mengadakan perubahan. Jadi kita pun harus semangat juga untuk mengubah diri dari hari ke hari supaya kita menjadi lebih baik. Ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila hal-hal yang tidak berkenan di hati. Alwa kepala, masa seorang pemuda yang masih gagah, masih tampan, bersemangat kok grogi gitu. Ya mungkin itu mungkin karena apa faktor lingkungan, suasana yang apa mungkin suasana panas, maka ada kekeliruan tadi. Thank you.
Masuk ke acara puncak yang acara kita nanti-nantikan, yaitu pemotongan kue Dis Natalis SMK Almijan Sekayam yang ke-17 oleh Kepala SMK Almijan Sekayam dan para tamu undangan. Kami undang untuk maju ke depan. Kita bersama-sama menyaksikan atau pemotongan kue ulang tahun SMK Almijan yang ke-17. Sekali lagi kami undang para tamu undangan untuk bergabung ke depan. Kita sama-sama potong kue ulang tahun SMK Almijan Sekayam yang ke-17. Pak Camat Sekayam atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Sekayam atau yang mewakili, Bapak dan Ramil Sekayam atau yang mewakili, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sekayam atau yang mewakili, Ketua Yayasan Almijan Kecamatan Sekayam, Ketua Komite SMK Almijan Sekayam, para tamu undangan semuanya. Ke yang 17, semoga
ke depan semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berkembang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, balon ini saya lepaskan. Yang meriah lagi untuk SMK Almijan Sekaya dengan balon terbang, begitu juga semangat siswa-siswi SMK Almijan, dan cita-cita kita semua akan terkabulkan.